Mainkan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin cuannya. Nona, ya, siapa yang kecelakaan siapa? Bunda kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Siapa yang kasih tahu siapa barusan yang telepon, Non? Firman. Assalamualaikum, Raya. Waalaikumsalam, Om. Maaf, Raya. Kenapa, Om? Kok suaranya gugup gitu? Gini, Raya, gini. Tolong dengerin Om ya. Dan Raya, tolong jangan panik. Bundanya Raya, itu kecelakaan. Dan sekarang ada di rumah sakit. Bunda kecelakaan, Om. Sobri, Pri. Bunda Mira kecelakaan, Bu. Sobri. Raya, dengerin om. Kamu tenang, jangan panik. Sekarang ini bunda kamu ada di rumah sakit Sentra Mulia. Makasih, Om. Aku kesana sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kamu hati-hati di jalan. Nona, ya, siapa yang kecelakaan siapa? Bunda kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Siapa yang kasih tahu siapa barusan yang telepon, Non? Firman. Sekarang Bunda lagi di rumah sakit Sentra Mulia. Kita langsung ke sana, Non. Non. Bukan sebaiknya Non aja sekarang telepon Ayah dulu. Enggak, Bi. Ayah tuh gak akan peduli. Bi, tolong jagain Syira sama Albi ya. Pamit. Assalamualaikum. Hati-hati, jangan kebuk-kebuk. Iya. Bunda Mila kecelakaan. Harus telepon Pak Arga. Kenapa nggak diangkat, Pak? Ibu kecelakaan, Pak. Pak Arga kemana? Mesir sama Selvi. Kamu pulangnya hati-hati ya. Aku kasih ini ke kamu. Hasil USG Hani Bani. Dan dokter opsin kita bilang kalau Hani Bani sehat dan tumbuh dengan baik. Mas Arga udah mulai curiga soal kehamilan aku. Aku harus cari cara biar Mas Arga yakin kalau Hani Bani itu gak apa-apa. Foto hasil USG janin aku untuk 12 minggu. Sekarang tinggal aku ganti aja identitasnya.
Dengan begini, aku yakin Mas Arga gak akan curiga lagi soal Hani Bani yang udah gak ada. Kenapa Wilda bisa punya hasil USG usia Jen 14 minggu di rumah sakit Bina Kasih dan dengan dokter Ira? Padahal aku udah cari tahu kalau Wilda udah gak pernah cek kandungan lagi. Setelah terakhir aku anterin, aku masih curiga Wilda pasti sembunyiin sesuatu dari aku. Syukurlah Hani Bani baik-baik aja. Tapi aku minta lain kali kalau bisa kamu cek kandungan, aku juga pengen ikut. Sibuk apapun aku pasti sempetin waktu buat kamu. Buat ngecek kandungan Hani Bani kita. Jadi kamu gak perlu khawatir. Aku sadar diri kok. Kalau Hani Bani lahir di hubungan yang salah. Tanpa status yang jelas. Kamu kenapa ngomong gitu sih sayang? Aku bakal sayang sama Hani Bani. Sama seperti aku sayang sama Raya, Albi, dan juga Sira. Gak ada bedanya. Gak usah ngomong kayak gitu. Aku tuh tahu, aku bisa ngerasain. Kalau kamu gak akan sayang sama Andi Bani kayak kamu sayang sama anak-anak kamu, sama Nabila. Gak apa-apa. Jadi mulai sekarang, aku harus siap-siap. Aku harus siap untuk jawab pertanyaan Hani Bani kita kalau nanti dia tanya statusnya apa. Aku harus siap kalau dia harus tahu status dia sebagai anak itu nggak jelas. Kalau kamu ngomong kayak gini, masih jadi ayah yang gagal buat Hani Bani kita. Kamu percaya sama janji aku sama kamu? Masa ada buat kamu dan Hani Bani kita? Nanti Hani Bani juga gak sabar ketemu sama Deninya dan tinggal di rumah impian kita berdua. Mau pulang ya? Aku tetap akan cari tahu soal kehamilan Wilda. Karena aku masih belum percaya gitu aja dengan omongan Wilda. Ini kan mobil Nabila. Nabila di sini. Jangan-jangan dia lihat aku sama Wilda. Ngapain Firman dan Mikmun telepon aku? Baik aku telepon Nabila aja. Telepon Nabila gak aktif. Jangan-jangan Nabila masih ada di dalam kafe.